bersama dengan sekolah-sekolah daripada Pahang. Jauh datang membantu membersihkan pantai di sini. Di Selangor. Di tengah sana. Syah, ikut. Saya baru masuk tadi. 18. Baru habis saya SPM last year. Tunggu UTU lah. Saya dah masuk dah. Saya ambil ni, dia belajar dekat IJN College. Ambil ni belajar farmasi. Farmasi tiga. Apa nama college tu? IJN, Institut Jalan Tuan Razak. Jalan Tuan Razak. Dekat sebelah SPM tu. Ada, di situ lah saya belajar. Kalau jogging kadang saya pergi kasi kita bangsa tu je. Oh, dekat ya. Pusat darah negara kat situ kan? Sebelah pusat ni. Pharmaceutical antara market yang akan berkembang. Dan Malaysia akan jadi antara negara pengeluar pharmaceutical kat. Betul. Pharmaceutical dengan dua pharma. Yang dua tu. So, dari segi prospek masa depan, besarlah. InsyaAllah. Dapat grant baru ni daripada kerajaan untuk develop vaksin. Apa ni, pharmaceutical company. Betul lah, tengok lah kalau nak kerja kat either government atau kerja private sector kan. Ni belajar juga ke dah aku dah kerja? Dah belajar lah grant. End of 2019. Engineering. Tapi due to the pandemic 2020 March. March 2020 tu. Berhenti kerja. So lupa kerja. Vaksin lah. Dengar dekat Sri Skandar. Ini tak ada. Okay. Okay.
dulu saya terlibatkan juga vaksin dengan si COVID Assessment Center untuk assess COVID, untuk accept patient COVID. Banyak terlibat dengan pharmaceutical juga. Kalau nak dispense vaksin, dia kena deal dengan ni, pegawai farmasi. Farmasi kat Malaysia Center. Kalau dah berjumpa dengan sebab ada cukai kepada government, dia kata government assist. Macam kalau polis kat ni. That is how politician. Tapi works. Di Selangor. Oh my god. Sampai masuk je masih minta. Selangor. Minta. Dia politician. Geram. Politician akan buat, give me money, you give me connection, cable, I will do for you. Patutnya kilang plastik ni kena bayar. Kan tax kan? Kita tax je lah. Oh. Sepatutnya kita tax je lah kan dia orang ni. Celah-celah kat mana macam-macam ni kan, kita tax dia tak boleh ke sini, kan? Ya, dah sampai masanya kita tax dia orang kan, satu cara siapa yang tapi yang perang-perang air kita tahu orang jawab jelah dia masalahnya plastik ni lebih murah daripada bahan lain yang nak buat kertas ke apa, beg kertas ke apa kan, itu yang jadi problem tu. Syarikat company yang betul company yang produce plastik ni, dia rumah raja ni lah. Dia tak ada. Tak ada. Macam mana dia kak? Tak ada sekatan. Tak ada sekatan. Tak ada pantauan. Sebab clean up ni bukan tahun 2. Daripada 2000. Tahun 2000 pun orang dah start kan. Ini dah 2022 tahun. Masih sama. Bukan masih sama. Makin teruk. Makin teruk kan. Kita macam penyelesaian ni tak ada. Macam titik notah tak ada. Okay clean up lagi. Clean up apa? Sampai bila kan? Lepas tu pemandaran boleh letak signboard je kan. Jangan buang sampah, hargailah, hargai pantai. Tak ada support nak hargai. Ini start pada kuasa juga kan. Menteri-menteri tu lah atas-atas tu. Kan. Dah hari kan. Gaduh kan. Itu satu hal lah kan. Dia macam entah tak nampak kan. Cantik pula burung. Macam mana dia orang minat sangat. Betul kan. Yang tak mendapatkan duit ni kan. Aduh. Bagi dia ingat dia simpan. Kau kena buang. Ayuh. Ayuh. Macam wasted lah. Kita mengajar bagi tahu sampah semua. Dia buang dengan sampah. Banyak. Bunyi kat tepi ni banyak. Banyak. Sini sampai Morib, sampai Kelanang tu banyak. Oh. Banyak. Ini belum surut lagi. Baru atas show. Kelanang tu, Kelanang banyak gila. Kelanang, Morib, aduh. Fresh. Pantai Batu Laut tu kan. Dari belakang. Kita tak boleh tak banyak. Nak tahu tepi. So, dia hantar dekat tong sampah kan. Yo. Macam mana dengar? Kita baliklah sampai tenggelam. Aduh. Saya rasa kena buat macam ni lah pertandingan. Siapa collect plastik paling sampah paling banyak atau paling berat menang. Satu lagi yang kalau kita buat macam ni kena ajak community tu. Kampung ni kan, kampung ni. Bagi kampung sendiri ada kesedaran. Bagi community tu tahu ada yang membantu mereka. Mereka pun ada buat kan, tapi tak adalah setiap minggu ke. Dia nak cakap effort tu kalau boleh effort yang produk yang efektif. Maksudnya bukan one off lah. Lepas tu kan yang kita kutip ni kan orang jual-jual tu kan. Patutnya sponsor kita Ayo ke apa. Betul tak? Ayo ni plastik kau orang ni. Cap dua orang ni. Kalau kat Switzerland saya tengok ni bagus lah polisi maker dia orang. Sampah-sampah ni. Letak ni. Dia ada macam bank, recycle bank tu. Masuk berat dia akan bagi token atau macam kalau kat sana guna public transport dia masuk dalam hidup kan, so senior citizen ke apa boleh guna untuk pergi. Kenapa kita tak buat lah. Kita buat kan kat atas singgur tu kan. Saya cakap kalau betul-betul kerajaan fikir ni benda serius, dia akan cari solusi. Betul. Kalau dia tak betul je. Kalau benefit kat diorang, kalau tak benefit diorang, apa-apa pun buat. Tu. Macam ni dia lepas pada macam PVT lah. PVT yang dia kata itu masalah. Tu bila bencana mulalah.
Bencana yang dulunya paling awal sekali NGO. NGO juga kan. Lepas tu yang prevent apa, yang menghalang bencana pun NGO yang ni. Paling awal turun tu kena marah pula. Kena marah pula kan. Aduh. Kenapa tolong kenapa macam menyusahkan lah apa. Kadang-kadang tonton lagi banyak umat. Itu lah. Ini nak tunggu arahan kan. Memang lah. Dia, dia orang lepak-lepak sini malam-malam mancing. Bila dia mancing, faham-faham. Sampah tu. Apa tu? Sampah apa? Rokok? Sampah rokok. Eh, kita saman komini tu. Ini rasa beli black market. Tanya customer mana dia dapat ni. Aduh. Aduh. Tapi semenjak dah menjak ni kan, tak dengar dah kempen-kempen alas kita ni kan. Dah senyap lah. Cuma dia sebab kempen alas kita ni dia menakutkan orang. Banyak parti menakutkan kan. Macam ni kan. Yelah dia tycoon kan. Besar-besar kan. Nanti kau tarik sokongan, ambil lah parti tu kan. Macam balak lah kan. Balak. Kalau kau tarik ni stop balak, habis lah parti kau. Ya. Yeah. Jadi mangsa kita lah. Kita kat bawah ni kan. Dia orang atas tu tak ada. Dia orang nak melancong kat pantai remeh sini tak ada. Logi luar negara kan. Macam plastik ni kan. Tak guna langsung. Tak ada function langsung. Tak ada orang kata. Kalau kau tak ada pun kita boleh hidup kan. Tadi lah ustaz dia kata. Kebersihan kan? Pentingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Kalau penting diri sendiri, orang lain apa dah jadi kat kau. Jadi tak penting aku. Tapi satu jugalah yang betul NGO yang bukan Muslim lagi lagi aktif kan pasal bab-bab ni. Pasal rumah kalau macam gitu, kan jogging kan. Kau bawa yang crab. Jorang kan jogging, pasal dia jogging sini. Sambil tu macam, ataupun hiking yang sembunyi dekat Broga. Broga. Orang datang-datang fikir terus untuk selamatkan. Kemudian dia orang tahu ada sampah. Dia tahu ada sampah. Itu yang pasti dia. Dia tahu ada sampah. Tu dia bawa dia siap tu. Aduh. Dalam usaha kita ni usaha tak adalah macam big impact tapi itulah orang nak tengok kan. Orang nak tengok usaha. Kalau macam Nabi Ibrahim yang burung datang tu kecil dia tak padang api. Betul? Tapi orang nak tengok usaha kan. Dia nak usaha kan. Nak tengok usaha. Macam orang kata selamatkan satu nyawa macam selamatkan kita akan down lah. Dia kata function nak tolong. Yelah. Kalau Allah tengok dulu. Yelah. Kalau kata nak duit, tak ada lah kan. Kalau masuk NGO ni, duit kita yang banyak keluar. Betul tak kan? Kalau kau kata nak allowance, nak makan ke pun tak ada. Macam ada satu program lah, kutip tampar kat mana. Oh ni, ada, dia bagi baju tau. Orang ambil baju balik. Lepas kita orang, mana tadi ramai-ramai ambil baju ni? Hilang lah, tinggal 50 orang daripada beratus-ratus. Kelakar betul. Nak bagi baju lepas event, tak cantik lah nak ambil gambar kan. Dia bagi awal lah, register dapat baju. Lepas tu balik lah, kita orang pun pelik. Aduh. Aduh. Macam ini datang balik minggu depan ni Muria balik. Wah. Sedaran pun tak cukup juga kan. Dia kata ni. Tak, maksud saya kan, setiap kilang plastik yang ni kena kan bagi charge ke apa kan. Satu lagi reward tu bagus tu. Indonesia dah buat ke?
kan, yang dapat naik-naik transport kan. Oh, kadang-kadang macam duit, mungkin dia rasa macam duit ni macam sebab inflasi tu kan. At least dia orang dapat pergi kerja kan. Macam duit penitung juga apa. Nanti dia orang kan macam akan ni struggle macam kena buat lah ni. Kalau tak aku tak boleh bayar duit tu ke. Dia kena ada macam duit tu. Kalau dia kata duit tu macam jual plastik ni. Bukan aku ada token ni macam bas ke. Betul. Kalau aku tukar token makanan lagi lah. Lagi orang suka lah kan. Lagi orang suka lah. Cuma je lah makanan sekarang harga naik. Harga naik kan. Duit macam susah. Nak ada sponsor pula eh. Tapi kalau tengok company yang yang besar-besar kan, dia tak nak lari bayar cukai, dia buat macam ni kan. Dia kata lagi bagus daripada aku bagi kat government. Baik aku buat macam ni kan, untuk community balik kan. Banyak orang ni yang kena kan. Banyak lah. Kita tengok, kita kat sini dekat setengah jam tak gerak-gerak. Aduh. Betul lah, saya rasa kalau buat weekly pun saya akan ada. Yeah. Dia tak nak habis. Dia tu lah. Besar macam mana. Kalau dua hari cuti ni kan orang camping banyak kan. Sekali orang datang. Penuh balik. Sekali je. Yeah. Parking pula sini cantik. Saya dia kena rumah macam banner aja. Kau nampak tak kita dah bersih dah hari ni. Kau buang memang kau ni. Sebab tu kena masuk dalam media sosial kan. Ini kan. Hantar. Actually influencer kan. Saya rasa yang buat benda TikTok, yang buat gelik-gelik kan. Ataupun tunjuk duit. Daripada buat benda tu, tak gambar ni macam ni kan. Lagi impactful. Lagi bagus kan. Tak, biasanya diorang buat semua influencer ni sebab diorang untuk famous satu untuk marketing business. Betul. Tapi kalau dia boleh gunakan platform sebagai awareness, saya rasa memang lagi. Kadang-kadang kita tengok TikTok kan, 1.5 million makeup je. FYP semua tu. FYP semua yang dia merapu. Itu tak merapu, gosip. Si artis ni kahwin rumah tangga. Lepas tu benda sama. Kau pilih benda sama kan. Aduh. Mentaliti rumah tangga tu sampai orang, padahal isu rumah tangga yang bercerai ke apa tu sikit, tapi dia punya ripple effect dia. Ulasan dia. Orang lain macam dia tak nak kahwin lah. Sampai jadi macam tu. Sebab dia punya effect of social media lah. Betul. Social media kan portray benda yang limited. Dia portray keseluruhan hidup. Kalau dia berjaya sekalipun limited. Tapi orang yang tengok tu macam itulah sebenarnya kehidupan. Dia macam indahnya kita mahal. Tapi setiap hari tak fikir aku nak bayar hutang installment macam mana. Nak bayar kan. Aduh, kelakar betul. Nak makan terpaksa makan mahal. Tapi lepas dah kau ngomong mahal, susahnya aku. Susahnya aku kan. Aduh, aku milik 50 mahal.